memberikan warna tersendiri dalam pementasan itu, dialah yang menjadi pemeran sebenarnya. Atau penari itu akan memerankan figur topeng tersebut. Untuk rangdo ini, itu datang dari Kalimantan. Itu kayu bedaru. Dan kalau dicari sekarang di Bali, yang kepakai topeng itu adalah kayu pole atau kayu rangdu. Itu sudah mempunyai kekuatan mistik dari kayu tersebut. Dia yang menuntun sang pembikin, karena ada roh dari kayu itu. Ketika ingin dibentuk, dia menyatu dengan sang pemikir. Nah, di sini perbedaan kayu bedaru itu, kita perlu belajar dari dia. Menundukkan kayu ini agar mau ikut dengan pemikiran sang pembikin, begitu saya kira. Yang saya bikin, karakternya dia ganas. Dia harus memperlihatkan kemarahannya. Kemarahan itu tidak selalu harus ditunjukkan dengan kekerasan. Dalam Sudomalo ini dia akan memberikan kekuatan kepada siapapun. Inilah yang dia tunjukkan.